Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi semakin meluas. Berdasarkan data dari Satgas Karhutla Provinsi Jambi, tercatat ada 500 hektar lebih kawasan yang terbakar. Inilah kondisi kebakaran lahan gambut di Desa Sipin dan Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Uluh, Kabupaten Muaro, Jambi, yang diperkirakan mencapai 30 hektar lebih. Kebakaran terus meluas hingga mendekati perkebunan sawit yang hanya disekat oleh kanal. Sulitnya medan untuk menjangkau titik api serta kedalaman lahan gambut yang mencapai 3 meter membuat petugas Satgas Karhutla kesulitan memadamkan api. Selain itu, kepulan asap tebal membuat heli patroli Satgas tak bisa mendekat lokasi kebakaran. Selain di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran lahan gambut juga terjadi di kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diduga lahan sengaja dibakar untuk membuka lahan perkebunan. Upaya pemadaman gencar dilakukan petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD Kabupaten, dan Manggala Agni agar kebakaran tidak semakin meluas. Berdasarkan data dari Satgas Karhutla Provinsi Jambi, kawasan yang terbakar tercatat mencapai 500 hektar lebih. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.